What's up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kita Iwan Jet Solo. Saat ini kita berada di Telaga Sarangan. Oke, monggo mas. Kita mau welcome back to my home di Kota Solo. Selamat jumpa semua ya. Ini tadi dari Solo jam berapa ya? Jam 12. Sekarang jam 11-an. Terus ini udah jam 2 kita pulang, setengah 3. Oke guys, ayo kita pulang. Sukses untuk semua, sukses untuk para usahawan yang ada di Telaga Sarangan ini, dan sukses untuk Kabupaten Karanganyar dan semuanya. Sukses untuk negeriku ya. Oke guys, wah ini banyak pemandangan kuda speedboat ada di sini. Ya, oh. Ada berjajar penjual pakaian-pakaian kuliner juga ada semua. Luar biasa, mantap jiwa, membahana. Oh, rame sekali guys. Rame nih, Pol. Oke, oke. Sebentar ya. Ini mau ke kamar mandi dulu, Mbak Nurul. Kudanya berdiri di tengah jalan. Halo. Oke guys, kita aja tarik pol. Selamat apa langsung ah? Oke ya, kita aja ya. Kita welcome back to my home. RTH nih guys, kembali ke rumah Solo. Ya kita jalan lagi. Oke. Toilet. Tadi masuk ke sini dua orang tiketnya berapa mas? 40.000 ya. 40.000 guys. Penarikannya di atas sana. Oke. Yuk kita naik. Woi, jalannya naik guys. 50 derajat atau berapa ini? 50 60 derajat ini guys. Oh, wuhuu. 60 derajat dengan speed kecepatan 32, 33, 30. Oh, gila. Oke, lanjut lagi. Di sini banyak penginapan. Ini naik ya mas, jalan nih. 60 derajat ini guys. 65 derajat. Wey, tinggi sekali guys. Speed yang didapat 30-an rata-rata. Dengan kemiringan 60 atau 58. Nah, menurun ini guys. 40 45. Nah, ini naik lagi 50 derajat lebih nih guys. Enggak nih. Ini belum. Ini 45. 45 derajat. Wah, itu atas itu naik guys. Itu 50 48. Nah, ini 48 derajat kurang lebih guys. Top speed 33. Oke. Tenaganya rosok guys. Rosok kuat banget. NMAX luar biasa guys. Oke guys, enggak udah guys. Oke, kita kembali lagi. Ini guys, tanjakan. Alhamdulillah udah selesai kita jalan-jalan di atau namanya itu Sarangan. Baterai 3 untuk GT Mavic Combo saya udah habis. Misi udah selesai. Tadi kita bawa drone. Yang satunya mengalami kendala guys di MCX B5 B4K nya baling-balingnya mengalami panas karena kemarin pernah crash atau jatuh ya, nabrak pohon. Terus balingnya itu agak oplak gitu guys. Itu jadi ya mutarnya itu agak ngetek gitu guys. Jadi baling-baling panas tadi terbangnya kurang stabil. Kalau diterusin takutnya nanti jatuh di tengah sawah atau tengah ladang itu ya guys. Ini guys,
Tadi kita lewat mana ya, Mas? Lewat ini ya, Mas? Sini ya. Oke, ini kalau ini lewat ini jalan yang baru, kalau ini alternatif lebih dekat jalannya. Kalau ini muteri itu, guys. Ini sana muteri gunung sana, guys. Tergunung sana, kalau ini motong gunung. Jadi lebih cepat. Tapi untuk mobil tadi ke arah sini nggak boleh, bolehnya sana, sepeda motor boleh. Oke, guys, soalnya ini jalannya nyeklek banget itu, guys, apa ya istilahnya itu, nanjak. Jadi speednya 37-38, guys, entah. Oh, ini nanjak banget, speednya 30 27 26, kemiringan sampai 60 derajat ini, guys. Naiknya kemiringannya sampai 60. Ya 50 lebih lah. Nah, ini menurun 35. Speed naik. Speed naik. Wah, luar biasa, NMAX kuat sekali nih, guys. Ini jalan menuju Tarangan, jalan yang lama ini, guys. Kalau yang sana yang versi kedua, versi baru, jalan baru. Tapi lebih dekat. Tapi ya curam sekali, guys. Turunannya itu curam, naiknya itu tajam. Dua-duanya itu, guys. Oh. Jadi diperhatikan ya. Untuk lewat ini ada rambu-rambu perhatian, rambu-rambu peringatan ya, gigi satu kalau bisa. Mobil kita ada sih, mantap dong. Kita ngalaskan ke kiri. Yang sini metui. Solarnya keluar, Pak. Solar. Tuh solarnya keluar, solarnya netes ini, Pak. Iya, emang gue asik. Oh, paling unggah banget ya, Mas, tadi ya, Mas. Solarnya nanti grojok. Oke, guys. Ini ada kabel apa ya? Oh, kabel telepon. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Nanjak lagi, guys. Tapi ini nanjaknya paling berapa ya? Ini nanjaknya kurang derajat, Mam. 30-an ya. 30 derajat. Ini jalan. Ini alternatif yang baru. Ini yang lama. Lebih cepat. Oke, speednya 33, 34. Tapi ya, menurut saya itu ya cukup lumayan lah. Tanya kita naik berdua. Kono, Mas? Macet. Oh, kita lewat sini aja ya, guys. Oh, itu mungkin arah lain, Mas. Masnya arep dolan yang Kemuning apa ndi? Masih murah, Mas. Oke, masih nyala, guys. Yo, kita mau cari toilet dulu, bentar nanti pom bensin. Jalarnya sangat aduhai, dingin ini, guys. Wah, ini udah paling tinggi ini, guys. Tadi kalau di Cemara Kandang udah ketinggian di 1800.
di atas permukaan laut ya. Ini lebih tinggi lagi. Ini sampai 2000 ya. Atau 1900. Tapi luar biasa dingin ya. Gunung Lawu, Cemoro Sewu. Nah, buat Tan Mori bagus sekali nih untuk touring, tapi tetap hati-hati ya. Jalannya ini loh guys. Jalannya itu naik turun, belok kanan kiri, turun lagi, naik turun, turun lagi. Wah, tapi happy, yes. Selalu bahagia. Selalu tetap bahagia dan senang gembira guys. Tuh. Oke. Nah, ini pada time dulu. Kita dulu. Buat selfie-selfie untuk perjalanan Anda, bisa Anda untuk selfie sini ya guys. Ini ada untuk mengenang perjalanan Anda dengan yang keluarga atau yang dicintai. Tapi lebih bagusnya itu di rest area ya guys, kayak gini ya. Ini ada tempat parkirnya, jadi udah tersedia itu guys untuk foto dan rest area untuk parkir motor. Jadi perjalanan Anda lebih nyaman gitu guys. Oke guys, ini kita udah nyampe di Cemoro Sewu. Tuh tempat pendakian Duis Cemoro Sewu. Jos, iya mas, Cemoro Sewu. Kemarin ada yang daki sana ya guys. Ada yang daki, ada berita ya. Beritanya ya poin, kita itu kalau daki itu harus kompak, solid. Padahal kita belum pernah daki guys. Tapi kalau dari dilihat di berita itu, paling tidak ya kita namanya satu tim itu harus ada perasa kursanya ada ya guys. Nanti kalau satu yang sakit, seandainya kita kelompoknya 7 orang itu paling tidak kita harus ya menunggulah supaya tim kita atau regu kita ya ada yang sakit atau lelah, kita tetap tunggu, jangan malah kita tinggal gitu guys. Tapi pada kenyataannya itu harus memang gitu, harus diterapkan itu guys. Rasa solidaritas sama kawan itu harus tinggi. Soalnya kenapa kalau di sana itu kita di atas tuh kadang ya namanya di pegunungan ya, beda sama di kampung-kampung gini kalau ataupun di mana ya, di kampung atau di kota itu kita minta tolong cepat. Tapi kalau di gunung itu ya kita harus selalu solidar sama rekan-rekan, ada sama dimakan, nggak ada sama ditahan gitu guys ya. Masukannya aja itu aja, putar informasi ya. Seandainya kita ndaki tapi kita udah berumur ini, paling tidak waktu itu diterapkan waktu anak-anak juga ada. Kalau kita main bolang dulu masih kecil-kecil, rumahnya Solo, bolang ke Sungai Mojo ya, kita saling bersama, berangkat bersama, pulang juga bersama guys. Kadang ya ada yang main-main ditinggal jelek atau kanca-kancane ya, masa kecil itu indah guys, indah untuk dikenang. Biarpun pahit tapi indah untuk dikenang ya guys. Ini Cemoro Kandang, Cemoro Kandang. Oh, Cemoro Kandang. Oh, luar biasa guys. Just sukses. Ini ada Lawu Adventure, sukses untuk Lawu Adventure dan semuanya. Woi, ini makannya di atas guys, tambah menikmati, tambah indah, tambah asri ini guys. Oke, lanjut lagi guys. Pemandangannya indah banget, sejuk segar guys, sejuk segar terdingin. Salam kompak untuk semua ya, untuk para pendaki, sukses selalu, nikmati masa keindahan di puncak Lawu, jangan sia-siakan keindahan ini ya guys. Save momen-momen indah Anda di
kamera atau HP Anda dengan menjepret atau memfoto video untuk kenangan yang akan datang. Kenangan itu sangat indah dan menarik untuk di kemudian hari, dan perasaan rindu, kangen itu mesti ada, guys. Dan perasaan bahwa kalau dengan melihat video itu, waktu kelihatan begitu cepat. Dari yang berapa tahun kita pernah kesini, sudah kesini lagi. Wow, sangat terkesan, tertenang, guys. Tapi kita tetap harus selalu bersyukur dan selalu banyak-banyak bersyukur, dan jangan lupa bahagia, guys. Karena dengan rasa syukur, rasa bahagia akan melonggarkan pikiran-pikiran kita dan melonggarkan segala kelancaran dalam segala urusan, guys. Kalau kita berpikir pendek, nanti jalannya juga pendek. Ada 1000 jalan untuk menuju ke Roma, ada pepatah gitu, guys. Oke, guys, dadah. Ini kita udah nyampe di Embun Lawu, rest area Embun Lawu. Mantap, guys, mantap, jiwa membahana itu, guys. Wow, jalannya apik banget, guys. Kemarin tadi kita lewat sana, tapi ini pulangnya lewat sini. Gondosiri Solo, Solo kiri. Oh, tadi kita berangkat dari sana ya. Sekarang kita pulang lewat sini, guys. Hai, pemandangannya indah banget, guys. Tawang Mangu, ikiku. Masih nyala, Mas? Oke, alhamdulillah. Masih ngerekam, guys. Soalnya baterainya ini tinggal 2. Seandainya full ya, kurang lebih bisa sampai 60 menit, 55 menit, guys. Tapi kemarin lama kita nggak tes, udah 3 minggu atau ya, 3 minggu di tes, terus kita biarin, tetap berkurang, guys, baterainya. Jadi ya, buat dokumentasi lah, ya, lumayan. Tadi berangkat kita dapat 19 menit, biarpun tinggal 2 trip, tapi masih bisa tadi, guys. Oke, perjalanannya sangat elok. I'm happy. Woi, pemandangannya just bagus banget, guys. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Oke, guys. Sepanjang jalan kenangan ya, buat semuanya. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Hujan yang rintik-rintik di awal bulan Mei, menambah nikmatnya malam ini. Wah, lagunya ini mengenangkan pada kita, guys. Ini seandainya kita naik bus atau naik mobil pribadi, tapi yang nyupir bukan kita. Wah, ada lagunya ini. Wah, tambah anu, guys. Perasaan tambah sayang sekali sama yang disayang, guys. Sama istrinya waktu mengenang masih dulu berpacaran. Sekarang ya sepanjang jalan kenangan juga. Oke, guys, kita dulu. Terus ada lagunya juga untuk kenangan yang indah untuk perjalanan kita. Lagu itu loh, dan ku ingat itu. Mau dengerin gak lagunya? Tak lantunin ya. Akan ku ingat di dalam hatiku, betapa indah semalam di Tawang Mangu, di Cianjur, guys. Janji kasih yang kau ucapkan, penuh kenangan yang takkan terlupakan.
tapi sayang hanya semalam. Berat rasa perpisahan, namun ku telah berjanji di satu waktu kita bertemu lagi. Akan ku ingat di dalam hatiku betapa indah semalam di Cianjur. Sang Mangu, janji kasih yang kau ucapkan. Teman ini guys, perlu kenangan yang takkan terlupakan. Tapi sayang hanya semalam. Berat rasa berpisahan, namun ku telah berjanji di suatu waktu kita bertemu lagi. Dang 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 dang. Terus habis itu lagunya ini buat sepanjang kenangan, bagus-bagus sih. Lagu lama guys, lagu lama yang ya di musim umur kita ya guys. Sekarang lagunya baru-baru, jadi kita, aku muda masih senang menghafal lagunya yang terhafal itu guys. Terus lagu Santa Carolus, apa ya? Aku Santa Carolus, Santa Carolus lagunya itu. Kalian mengenang masa dulu guys, masih muda kita sambil bernyanyi-nyanyi menikmati keindahan alam ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan adalah doa guys. Alhamdulillah. Aku berpisah di teras cinta rudet. Air mataku jatuh berlinang. Betapa sedih dan luka hari-hari. Selama ini yang rawat sakitku, walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu wapik banget guys padanya. Gadis kerudung putih hujan, semoga cinta kita abadi. Apa kayak mas? Kayak gender apa ya? Sampai banget pemandangan nih. Duh kayak aku berpisah di teras cinta ruler. Air mataku jatuh berlinang. Terus betapa sedih dan luka hari-hari. Selama tadi harusnya lewatnya sini ya mas. Selama ini yang rawat sakitku. Ini bukit sekitarnya ada di bawah sini guys, sebelah kiri.
walau kini aku akan pergi jauh, namun hatiku selalu padanya. Gadis kerudung putih hujan, moga cinta kita abadi. Gadis kerudung putih hujan, moga cinta kita abadi. Teng tereng, wah, lagunya sangat legendaris guys. Lagu hit di era zamannya itu guys. Oh, lagu itu dulu lagunya ibu saya guys. Ibu saya, tapi kita sering dengar pada waktu masih kecil itu. Lagunya Kotos, Iwan Fals, lagu-lagu Mupet itu. Wah, bagus guys. Sampai sekarang ya masih enak, cocok didengarkan. Ya, moga-moga terhibur ya para kanca-kanca dulur-dulur dengan lantunan lagu kita yang suaranya tidak begitu bagus. Ya begitu bagus, yang penting kita menghibur diri dan menghibur para pemirsa Iwan Jazz Solo. Oke guys, masih nyala mas? Masih murup, alhamdulillah. Nih guys, balik kambang guys. Dulu pernah masuk sama Mbak Putri sama Mas Yono. Luar biasa, amazing guys. Ini nanti sampai Pasar Klewer paling jam 5. Jam 4. Jam 4. Oke guys, mau sampai terminal. Guys, seandainya sampai terminal ya. Ini baterainya kurang tahu nanti habisnya jam berapa menit. Saya tinggal 2 bar tadi guys. Ini udah jalan 15 menitan ya. 15 menit lebih ini guys. Nah, 20. Oke. Lagu. Mari kita juga mau nyanyi-nyanyi apa ya, lagu yang dinyanyikan. Lagu yang saya hafal. Yang saya hafal. Hotel Grand Bintang. Tip sukses untuk hotel-hotel di sini ya. Oke, udah mau nyampe ke terminal Solo. Terminal Solo. Maaf guys, terminal Tangmanggung. Kukerada Putri. Warungnya Pak Temon. Oke, sate kambing Mbak Pur Manggung. Halo Mbak Pak Paris Manis. Oke. Oke, udah jalan kita. Ya, kita akhiri di sini ya, sampai di Tangmanggung. Terminal bis. Kalau di dermaga kapal-kapal itu terminal pelabuhan. Kusandarkan cintaku di sana. Oke guys, saya ucapkan banyak terima kasih ya pada para pemirsa Iwan Jazz Solo yang selalu stay tune di media. Semoga sukses, gembira, dan kebahagiaan, kebersamaan dengan kita dan keluarga senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia
untuk menikmati keindahan dan kehidupan yang kita jalani dengan penuh suka dan suka duka dan cita. Oke guys, kiranya cukup sekian. Bersama Iwan Jaisulu mengucapkan banyak terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Oke guys, ini tambahan sampai habis videonya, kita tutup di sini. Nanti ketambahan 10 menit ya, alhamdulillah. Kalau lebih ya alhamdulillah ya. Oke, kita istirahat dulu. Monggo dilanjut. Jalannya halus nih ya, jalannya halus.
Sinyal apa? Sinyal lah. Oh, saya rekam. Ora. Oke guys, kita nyampe sini di masjid. Oke, saya sudah. Oke guys, kita mau lanjutin perjalanan. Itu pulang ke return to home, pulang ke rumah. Oke ma, yuk naik. Yuk, sebelum perjalanan dimulai, kita di istirahat di masjid Assalam. Sebelum perjalanan kita dimulai, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perjalanan dimulai. Oke guys. Oke guys, kita berada di terminal Larang Pandan, udah lewat ya guys. Ini ngepos, daerah ngepos. Di mana ya, daerah mana ya, ngepos apa sana? Oke.
jalannya masih berkelok-kelok. Oh ini terminal Karang Pandan wis lewat belum, Mas? Mas, terminal Karang Pandan wis lewat belum? Wis ya, udah ya, guys. Oke. Gimana berata terminal Tawangmangu, Mas? Terminal Tawangmangu ki mau. Nek Karang Pandan wis. Oh, wis ya, aku lali ya. Lupa, guys. Banyak pikiran sale. Ledok, ini daerah Ledok, guys. Sudah daerah Ledok. Ledok. Argoyoso, kanan Solo. Oh, burung. Karang Pandan yang ngarepan. Terminal. Oke. Ini kambing. Nah, ini Karang Pandan, Mas. Terminal Karang Pandan. Ya toh. Yes. Putra. Saya Putra. Putra apa ya? Lari. Nah, ini. Ini jadi ya, kalau mau lewat mendahului ini kita harus lihat depan, guys, dari segi motor, mobil, terus kontur jalannya itu, guys, dilihat, hati-hati tikungan atau belokan atau ada lubang, kita harus ekstra. Oh, ini kalau ini kosong toh. Kita bisa manfaatkan pada saat berhenti gini, lampu merah, kita ambil kanan. Oke. Oke. Sudah nyampe Karang Pandan. Mm-hmm.
Ini lalu lintas mau itu ya. Lalu lintas mulai rame soalnya mau mendekati jam 4. Oke. Capek guys. Tapi ya senang. Pak. Sayur indah. Oh, masih. Enggak pakai helm. Ini kurang lebih dari Karang Pandan ke Patah Fewer kurang lebih ya 35 menitan ya. 35 menit lah. Karang Anyar kita bisa nyampe 27, kadang kalau ngebut 22 aja. Ini ya 35-40 Karang Pandan dari rata-rata saya jalan 60-70 ya.